masih kata orang kan lebih baik semuanya pakai tangan gitu. Jadi kalau baju anak-anak kan mereka juga kotornya gak terkenal lagi. Kalau kayak Tania gitu, dia makan dengan noda kan emang di bagian nodanya itu harus dibersihin juga pakai tangan. Walaupun kalian pakai mesin cuci gitu kan harus cuci sendiri gitu. Jadi lebih baik, aku kalau baju anak-anak tuh aku cuci sendiri. Kalau baju aku atau kayak baju tidur, kayak keset gitu baru aku. Gosok di situ, kayak di sikat-sikat di situ udah bersih dan yang kesat baju juga kan. Error tuh masih suka ditaruh orang dari kasih apa udah sengaja bodohnya nggak ngerti deh kalau menurut orang kayak gimana. Aku orangnya tipikal yang cuek sih karena kalau misalnya teror kayak gitu lebih benci yang bersihin gitu. Kadang kayak ada berita apa aja aku nggak tahu gitu, lebih koko yang tahu. Gak khawatir udah ada penjagaan juga, jadi ya aku sih lebih mikirin ke gimana anak-anak. Kalau misalnya kita takut mulu kehidupannya ya kitanya juga nggak nyaman.